iaitu bab pada menyatakan kelebihan ahli iman dengan sebab amalan mereka. Ini kita dah baca hadis yang pertama, hadis ke-21. Hadis yang ke-22 ke? 21. Hadis yang ke-22 kita tak baca hadis yang ke-23 lagi insya-Allah. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah. Qala haddatsana Ibrahim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd an Salih an Ibn Shihab an Abi Umamah ibn Sahl annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ثدي منها ما يبلغ ثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Maksudnya Muhammad bin Ubaidillah telah menyampaikan kepada kami katanya Ibrahim bin Sa'ad telah menyampaikan kepada kami daripada Saleh daripada Ibn Shihab. Saleh tu seorang tabi'in. Daripada Ibnu Sihab, daripada Abu Umamah bin Sahal, sesungguhnya Abu Umamah telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari Al-Madani, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu aku sedang tidur. Ini maknanya Nabi tengah tidur, mimpilah, mimpi. Aku bermimpi melihat ramai manusia dipertontonkan kepadaku. Tuan-tuan tengok, Nabi pun cerita mimpi dia. Ini satu daripada keunikan sebenarnya. Malah kalau kita baca dalam hadis-hadis Bukhari yang lain, kita jumpa bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni dia suka bercerita mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa papa subuh itulah, masing-masing bercerita. Dia kata, aku bermimpi melihat ramai manusia dipertontonkan kepadaku. Nabi cerita kepada sahabat, masing-masing memakai kamis, bajulah. Antaranya ada yang memakai kamis sampai ke paras dada mereka. Ada Thudaya. Ada dan ada pula yang kurang daripada paras itu. Ini dalam mimpi ni, cerita dalam mimpi. Kemudian ditunjukkan kepada ku Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Demi dia memakai kamis yang selalu ditarik-tarik kerana agak panjang. Para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya itu dalam riwayat lain ataupun Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menghuraikan ataupun mensyarahkan sahabat itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apakah tuan hamba takwilkan mimpi yang demikian itu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama. Ini cerita tentang mimpi, nak cerita tentang tafaduli ahli iman. Mana seseorang itu berbeza di antara satu sama lain keimanan mereka. Di antara yang dibawa di sinilah contoh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dalam terjemahan saya, di sikit ada nota kaki, saya baca sikit untuk maklumat kita. Di dalam hadis ini agama diumpamakan seperti kamis
dari segi dapat menutup dan memelihara. Seperti kamis dapat menutup aurat dan melindungi aurat daripada pandangan manusia, maka begitulah pula agama dapat memelihara kita daripada masuk neraka dan menghalang seseorang daripada melakukan segala yang keji. Baik, pertama kita bincang soal mimpi. Ambil sikit perbincangan sikit tentang benda ni. Gambaran bagaimana suasana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alah, kalau kita baca ke depan sempat, kalau sempat tidak wallahu a'lam lah. Tapi maknanya hadis ini disebut juga dalam Sahih Bukhari ini pada hadis-hadis yang contohnya dalam manaqib Sayyidina Umar ada disebut. Diulang hadis ni lebih kurang sama. Cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan juga disebut dalam kitab-kitab akhir, kitab ut-ta'bir tentang mimpi. Hadis ini juga diceritakan. Tapi tak akhir, kalau dalam kitab akhir-akhirlah dalam kitab yang ada pada ustaz ni pada jilid yang ke-12 dah. Jilid yang ke-12. Al-Imam Bukhari apa ni letak satu kitab khusus, kitab ut-ta'bir tentang mimpi. Ada bab khusus Imam Bukhari kumpul kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal mimpi. Malah Al-Imam Ibnu Hajar disebut dalam syarah ni ada 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mimpi. Ada 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mimpi yang sampai apa ni hadis yang disebut hadis marfu'. Hadis mausul ada 82. 82 daripadanya yang selebihnya di antara muallaq dan mutaba'ah. Tu cerita panjanglah apa hadis muallaq ada berarti mutaba'ah tu kan. Ada juga hadis-hadis yang diulang. Saya nak sebut kepada kita semua ada perbincangan khusus. Tuan-tuan doalah agaknya kita panjang umur kan, sebab hadis cerita ataupun kitab ut-ta'bir ni pada bab yang ke-91 Sahih Bukhari. Dekat kat ujung dah. Bukan kat ujung, memang dekat ujung sungguh lah. Kalau sempat kita sampai nanti kita bincang lah pasal mimpi tu. Tapi malam ni kita sebut sikit lah bahawa apa ni, memang Al-Imam Bukhari bincang sungguh tentang mimpi dalam satu bab yang khusus. Nak menggambarkan kepada kita memang dalam Islam sendiri, dalam apa ni syarak kita memang membincangkan khusus pasal mimpi ni. Dan mimpi ni mungkin kita dah sebut dulu sikit masa mukadimah kita bincang dulu, memang ada kedudukan khas dalam Islam, terutama mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik, kalau biasa saya sebut dulu, memang sama ada dia sebagai bushra, berita gembira, ataupun nadhir sebagai amaran. Mimpi ni sama ada berita gembira ataupun amaran kepada kita. Bagaimana? Dan satu mimpi. Yang kedua, ilmu tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Ada ilmu khusus. Contoh, kalau kita baca dalam kitab ut-ta'bir ini, bagaimana tafsiran daripada baju. Macam Rasulullah SAW sendiri mentafsirkan baju Sayyidina Umar yang panjang itu kepada agama. Gambaran agama. Mana orang yang pendek baju dia, pendeklah ataupun sikitlah kekuatan agama dia. Ataupun merujuk kepada iman, iman dia tak kuatlah. Orang yang panjang bajunya, ini dalam mimpi ya, bukan luar. Luar cerita lain. Ini cerita dalam mimpi, tafsiran. Mana kalau kita baca dalam manaqib Sayyidina Umar Al-Khattab, Rasulullah juga menyebut, juga tafsirkan mimpi itu dengan ilmu Sayyidina Umar. Ada yang tafsirkan dengan ilmu, yang ini ditafsirkan dengan agama. Maknanya kita tengok sesuatu dalam mimpi ni ada tafsiran-tafsiran yang tertentu dan dia bukan hukum. Itu kena ambil perhatianlah, bukan hukum. Mimpi ni jangan ambil sebagai hukum. Sumber hukum kita tetap Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tapi mimpi ni sebagai apa kita kata? Bushra ataupun nadhir, sebagai berita gembira ataupun sebagai peringatan sahaja. Dia bukan hukum. Sebab tu lam yabqa minan nubuwati illa ru'yas salihah. Tidak kekal daripada kenabian itu
melainkan adanya mimpi-mimpi yang baik. Kan kita mimpi jumpa orang alim, mimpi bersama dengan orang yang baik. Itu satu berita baik sebenarnya. Kan mimpi jumpa, kita baca malam tu, kita baca cerita sahabat Nabi. Mana kita tahu tiba-tiba tidur mimpi jumpa sahabat dalam mimpi tu. Kan kita yakin dalam sedar-sedar tu jumpa sahabat Nabi ya. Yakin. Tak jangan cerita korang. Itu kelebihan untuk kita lah. Kan? Kita tak akan dia mimpi ni tak boleh tipu. Kan? Yang itulah yang kita mimpi. Kita mimpi pula dalam keadaan kita tidur tadi, memang kita jaga dia punya apa ni adab-adab dia. Malah kalau kita baca dalam kitab takbir ada tafsiran dia. Kalau kita mimpi lepas subuh apa dia? Itu bila sampai bab tu kita bincang nanti. Tapi saya nak sebutnya ialah ada perbincangan khusus yang berkait dengan mimpi, termasuklah ilmu khusus tafsir mimpi. Malah para sahabat rajin, suka sangat bercerita dengan Rasulullah. Malah Rasulullah akan tanya para sahabat, siapa-siapa di antara kamu ada mimpi tak malam tadi? Siapa ada cerita boleh kita cerita pagi ni? Lalu para sahabat dengan seronoknya bercerita dengan Rasulullah, sebab mereka tahu Rasulullah lah yang paling pandai mentafsirkan mimpi. Biasanya mimpi-mimpi yang ditafsirkan oleh Rasulullah membawa kegembiraan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam kes Sayyidina Umar Al-Khattab ini, bila mana Rasulullah memimpi dengan Sayyidina Umar. Bayangkan Rasulullah mimpi, maknanya bagaimana rapatnya hubungan Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita rapat dengan kawan kita lah. Hadir kawan kita tu dengan dalam mimpi kita. Kita rapat agaknya dengan isteri kita ke apa ke, tak kira lah, dengan mak kita ke, kan, dengan ayah kita ke, tak, dia hadir dalam mimpi kita. Kan, tepuk-tepuk kita contohlah aku dalam mimpi kan. Dia dah meninggal contohnya. Salah ke? Tak salah, tapi untuk kita jelah. Kan, untuk kita. Kan, dia seronok tengok kita rajin mengaji, dia kata dapat juga aku pahala dalam kubur contohnya dengan sebab kebaikan anak dia. Betul. Kan? Dia kata teruskan, teruskan, tak cakap banyaklah. Kan, teruskan. Contoh saya nak sebut ni. Mimpi tak kira apa pun. Kan, kita pun bangun-bangun, Allah seronoknya. Ayah aku kata bagus ke aku. Kan? Dia kata bagus. Dia kata dia seronok tengok kita mari mengaji. Contoh dia kata tak. Tak salah. Apa nak? Mimpi. Kan, mana kita seronok. Hari tu rasa seronok dengan sebab mimpi. Saya pun kadang-kadang rasa begitu ada mari. Kan, tapi tak pernah juga mimpi jumpa arwah ayah saya. Kan, sedih juga rasa. Jumpa orang lain tu adalah. Kan, tapi seronok kita rasa seronok. Kan, tak apalah. Kalau kita mimpi dengan jumpa orang alim. Saya mimpi jumpa dalam kadang-kadang kita duk baca tu tertidur. Kan, mimpi jumpa guru kita, hak kita mengaji dulu. Allah, kata seronoknya. Kita tak pernah tak jamu dah tak jumpa dia kat 10 tahun lah. Jumpa dalam mimpi. Seronok tu. Makan sekali dengan dia apa semua, dia belanja kita pula. Kan? Suasana tu tak salah. Dan begitulah yang diceritakan di antaranya kisah-kisah ini. Kalau kita baca dalam kitab takbir Sahih Bukhari 99 hadis tu, kita banyak cerita para sahabat bercerita mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis ni, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi baginda sendiri bila ditanya oleh para sahabat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, bahawa gambaran panjangnya baju Sayyidina Umar itu adalah kepada lebihnya agama Sayyidina Umar. Tapi tidaklah lebih agamanya berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni disebut dalam bab ni nak ceritakan benda, orang-orang yang beriman ini juga ada kelebihan di antara satu sama lain. Itu dia habis.